Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya, Nur Taqif Harith bin Nur Hisham dalam rancangan CAKNA 2020 pada kali ini. CAKNA merupakan singkatan untuk Cabaran Keselamatan Cyber Nasional. Program ini dianjurkan oleh bahagian sumber dan teknologi pendidikan yang kerjasama Cyber Security Malaysia di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Kali ini, kita akan berbicara kepentingan fasih digital dalam kalangan murid pada abad ke-21. Baiklah, kali ini kita akan huraikan tentang kisah murid yang bernama Adi yang telah disabitkan kesalahan dalam jenayah komersial. Jom kita ikuti. Adi merupakan seorang yang sering ketagihan dengan gadget, pantang ada masa terluang, dihabiskan masanya bermain permainan cyber. Adi sangat terkenal dalam kalangan gamers. Apa saja permainan baharu, pasti dicubanya. Sehingga pada satu hari, Adi dihubungi oleh seorang individu yang tidak dikenali kerana kegilaannya dalam permainan cyber. Lelaki tersebut menawarkan hadiah dan wang tunai. Lelaki tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Musa. Adi mula tertarik dengan tawaran tersebut. Adi menunjukkan minatnya. Lalu Musa menceritakan apa yang perlu dilakukan oleh Adi. Musa mula mengkreditkan wang hadiah kepada Adi. Adi cuma perlu memberitahu nombor akaunnya. Tanpa berfikir panjang, Adi pun bersetuju. Ganjaran yang akan diperolehnya telah mengaburi mata Adi. Berlakulah episod mempergunakan akaun Adi. Setiap hari, beribu-ribu ringgit masuk ke dalam akaun Adi. Namun, tidak sampai 24 jam, wang yang telah terkumpul dalam akaun Adi dikeluarkan dan dipindahkan ke akaun lain. Dan seperti yang dijanjikan, setiap bulan, Musa akan memasukkan wang ganjaran ke dalam akaun Adi. Jumlah ganjaran bergantung kepada jumlah transaksi yang diperoleh dalam akaun Adi. Adi berasa gembira. Namun, pada suatu hari, ibu Adi telah dihubungi oleh polis dari ibu pejabat kontijen polis Petaling Jaya menyatakan bahawa satu laporan polis telah dibuat ke atas Adi dan beliau perlu memberi keterangan di sana. Ibu bapa mana yang tidak terkejut apabila menerima berita seperti itu. Adi berasa dunianya sudah gelap gara-gara mempercayai sindiket menggunakan akaunnya untuk mendapatkan sedikit ganjaran. Akhirnya, Adi disabitkan dengan kesalahan cyber menggunakan akaunnya untuk sindiket scam. Sehingga hari ini, Musa tidak muncul dan Adi benar-benar terperangkap dengan permainan jenayah cyber ini. Saudara, anda sebagai seorang murid perlu faham tentang alam digital ini agar tidak terperangkap seperti yang berlaku pada Adi. Bayangkan bagaimana perasaan ibu bapa Adi bila melihat Adi direman dengan tangannya digari apabila dalam perjalanan ke mahkamah untuk disabitkan yang sepatutnya boleh dielakkan jika anda fasih digital dan sentiasa cakna dengan kepentingannya dalam kalangan murid pada abad ke-21 ini. Semoga kita mengambil pengajaran dari kisah jenayah cyber, kisah Adi ini. Kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Ingat, CAKNA 2020, tingkatkan ilmu pengetahuan dan sentiasa CAKNA tentang kepentingan fasih digital dalam kalangan murid pada abad ke-21 ini.